Hi, hi. This is the result of our integrated learning in video with them quality education superior generation. We are from group 6 Let us introduce ourselves. Matthew number twenty, Olive number twenty four, Artelia number 27 and me cannot number 23. The title of our PPT is Pengalaman Masa Kecilku. Terunjuk temanku, Freya. Hai, bagaimana kabarmu? Semoga kamu dan keluargamu baik-baik saja ya seperti keluargaku di sini. Bagaimana kabarmu selama pandemi? Apa kamu juga sama sepertiku yang rindu bersekolah tatap muka di sekolah? Semoga kita bisa segera bertemu dan bersekolah kembali seperti sebelumnya. Rea, tahukah kamu? Di sekolah aku sedang belajar tentang peran keluarga. Aku jadi ingin bercerita tentang keluargaku dan pengalaman masa kecilku. Semoga kamu tidak bosan ya. Anggota keluargaku berjumlah lima orang. Papa, Mama, Abang Noel, aku, dan adikku Carlo. Papa dan Mamaku bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan saudara-saudaraku. Papa dan Mama juga berperan untuk kami, anak-anaknya, dengan memberikan teladan. Contohnya, ketika kami masih kecil, Mama Papa mengajarkan kami cara makan, cara berjalan, cara hidup mandiri, hidup jujur, dan mengenalkan kami pada agama yang kita anut. Aku sangat senang memiliki papa mama yang senantiasa mengajarkanku semua hal yang baru bagiku sedari aku kecil. It's aku, Abang Noel, dan adik Carlo juga harus menaati dan menghormati orang tua kita agar berbahagia dan panjang umur. Sehingga terjalin hubungan cinta kasih dalam keluarga baik perasaan maupun tindakan nyata. Bukan begitu dan juga kami dalam bersaudara harus saling mengasihi dan hidup rukun, saling membantu satu sama lain dan patuh terhadap norma-norma yang berlaku di rumah kami. Frey, kami di rumah juga punya beberapa peraturan nih. Di antaranya, kami harus berpamitan kepada papa mama ketika hendak pergi. Kita harus jujur mau pergi kemana, dengan siapa, sampai jam berapa, agar mama papa tidak khawatir. Selain itu, mama-papa juga bisa mengontrol kita ketika kita pergi. Ketika kita berpamitan, kami harus mencium tangan papa-mama terlebih dahulu dan berpamitan dengan hati yang sopan. Mama-papa tidak suka apabila kita pulang terlalu malam atau tidak ada kabar. Apakah kamu juga demikian, Frey? Masih banyak lagi aturan-aturan yang berlaku di rumahku. Terkadang aku merasa tertekan dengan semua aturan yang ada. Aku tidak bisa bebas seperti teman-temanku yang lain. Namun aku sadar bahwa papa mama memberikan aturan di rumah untuk mendidikku dan menjagaku dari hal buruk yang dapat terjadi ke depannya. Aku senang memiliki keluarga seperti keluargaku. Bagaimana denganmu, Frey? Apakah kamu sama sepertiku? Sekarang aku sudah jadi anak remaja nih, Frey. Aku yang dulu dengan aku yang sekarang. Pasti beda dulu saat aku masih 1 SD, berat badanku 25 kg. Dan tinggi badanku 1 m. Sekarang aku sudah SMP, berat badanku bertambah menjadi 45 kg. Dan tinggi badanku menjadi 1,5 m. Jika dibuat perbandingan berat badanku dulu dan sekarang, maka perbandingan 25 bagi 45 menjadi 5 bagi 9. Untuk perbandingan tinggi badanku dulu dan sekarang, 1M 1 m bagi 1,5 m sama dengan 100 cm bagi 150 cm menjadi 2 bagi 3. Wah, lumayan besar dan sekarang up. Aku masih dalam proses pertumbuhan dan berkembang. Aku harus makan makanan yang bergizi. Frey, semoga pandep pandemi ini cepat berlalu ya dan kamu bisa ke rumahku. Aku akan mengajak kamu jalan-jalan ke Candi Gedung Songo yang ada di kota Semarang. Aku suka pergi ke Candi-Candi yang ada di Indonesia karena kita bisa mendapatkan banyak pelajaran tentang Candi-Candi. Nah, apakah kamu tahu tentang Candi Gedung Songo? Nah, Nama Candi Gedong Songo diambil berasal dari bahasa Jawa, yaitu gedong yang artinya bangunan dan songo yang artinya adalah sembilan. Walaupun jumlah Candi Gedong Songo tidak berjumlah sembilan, Candi yang saat ini hanya ada lima Candi, sehingga empat Candi lainnya masih menjadi misteri. Candi ini lebih tepatnya dibangun pada abad ke-7 oleh Raja Mataram kuno, yaitu Putra Sanjaya. Candi ini dibangun sebagai tujuan pemujaan terhadap para dewa. Sedangkan saat ini Candi Gedung Songo dijadikan sebagai tempat pariwisata. Nah, Frey, karena aku sudah mengajak kamu ke kota Semarang, maka aku akan memperkenalkan tarian Rancak Deno yang merupakan kekasan dari Semarang. Nah, tarian Rancak Deno berasal dari dua kata, yaitu Rancak dan Deno. Rancak mempunyai arti yaitu cepat dan dinamis, sedangkan Deno sepadan maknanya dengan perempuan secara harfiah nama nama ranca denok dapat diartikan sebagai tari kreasi Semarang yang ditarikan oleh perempuan secara cepat dan dinamis dengan menggunakan properti utama yaitu topeng ayo teman semoga kita bisa jalan-jalan bareng ya cukup sampai di sini ya Frey untuk suratku kali ini kapan-kapan aku akan ceritakan hal-hal yang lebih menarik lagi ya aku tunggu balasan suratmu ya sobat dari temanmu yang selalu setia mengirimmu surat Matur nuwun amarga wis nonton video kita. Ojo lali di-like lan di-subscribe. Semoga PPT iki migunani kangge kanca-kanca kabeh. Makasih.